Teman-teman semua, hari ini saya sedang mencoba mancing di Setu Sawangan. Hari ini saya memakai umpan, yaitu umpan cacing, ya, umpan cacing. Nanti kita akan lihat apa yang didapat. Nah, itu itu gue. Pampang lobster itu gue. Hoki. Hoki dia. Tuan tuh apa nilai kecil itu? Iya. Ini yang namanya cacing. Yakin itu mujair itu? Kan? Tuh kan? Ya kan? Apaan tuh? Tuh. Mujair bukan? Tuh. Coba zoom. Kita kan nggak tahu setu itu apa yang makan begini nih. Tuh. Hah, kena ora. Luar biasa nih Om. Tarik itu langsung gitu. Punyanya cuma di orang tua. Teman-teman, ini hari pertama saya mancing di Setu Sawangan. Pemandangannya cukup indah, tapi memang kita ini kurang hoki ya untuk mancing di setu. Entah kenapa ya, mungkin ikannya yang kurang agresif atau. Tapi menurut teman-teman yang lain katanya banyak ikan di sini, yaitu kebanyakan ikan mujair, ikan gabus, dan juga ada beberapa ikan bawal. Tapi ya cukup indahlah pemandangan di sini. Dan ini boleh menjadi referensi buat teman-teman yang akan mancing di Setu Sawangan atau Setu Muara Tujuh, Bojong Sari atau Sawangan. Kita lihat di kejauhan ada apa ya, itu semacam kayak getek ya bahasanya, dan sedang nebar ya, menjala ikan. Oke, coba kita zoom. Itu mulai terlihat dari kejauhan. Ini sekitar jaraknya antara 2-3 kilo ya. Oke,
teman-teman, saya akan menanyakan beberapa orang yang mancing di sini. Mungkin kita juga nggak tahu, coba kita tanyakan. Ada teman yang saya juga kurang kenal. Maaf ya Pak ya, saya cuma mau bertanya. Ya. Udah lama mancing di sini Pak? Udah lama Pak. Gimana Pak, ikannya banyak Pak? Enggak, susah. Susah ya? Kenapa Pak susah Pak? Enggak tahu. Tapi saya lihat itu ditarik loh Pak ikannya Pak. Ikannya enggak jelas. Ikannya enggak jelas. Bapak tahu ikan apa aja yang ada di sini Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Baik Pak. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Saya cuma nanya doang Pak. Ya. Bapak jangan marah ya Pak ya. Enggak. Iya. Happy. Siap. Tes. Oke, rasanya hari ini saya sudahi dulu mancing. Emang beberapa kali juga saya pernah ya mancing sini. Emang ikannya agak susah, entah kenapa. Mungkin saya nanti akan tanyakan sama teman-teman yang lain. Mungkin berbeda ya pendapatnya. Ya, ada beberapa teman yang katanya banyak sekali ikan di sini, terutama ya ikan mujair. Umpannya apa ini Pak? Cacing. Cacing ya. Oh iya. Lebih baik pakai lumput apa cacing Pak biasanya Pak? Biasanya kalau ikan yang super babon sih pakai lumut. Oh lumut, iya. Pernah dapat mancing di sini Pak? Oh suka. Oh ikan apa Pak terutama? Mujair. Mujair ya. Tapi nggak pernah dapat ikan paus ya Pak ya? Oh iya, terutama ikan hiu mungkin ada. Hiu darat. Oke, sepertinya saya akhiri vlog saya kali ini di Setu Sawangan atau Setu Muara Tujuh. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Oke, salam mancing Setu Mania. Oh, ditarik-tarik tuh im. Biasa doang. Iya, tapi itu ditarik. Tapi gua nggak tahu nih ikan apa. Saya kalau buat gitu. Iya, yang masuk dalam buat gitu. Nah, itu baru top. Jarang sih dan malas tarik deh.